Assalamualaikum Selamat sejahtera. Okay, saya Akub Aisman bin Muhammad Ali. Umur 22 tahun. Duduk kat Selayang. Saya pelajar fashion tahun akhir. Okay, saya minat dalam fashion, melakon, menari, semualah bagai. Okay, apa ni tentang diri saya? Okay, saya ni sebenarnya kuat sentap. Lepas tu pernah perasaan. Kalau macam saya marah kan, mungkin saya pergi satu tempat tu, akan luar kat situ. Saya marah ke apa ke. Kalau saya jumpa orang tu, saya akan rasa macam saya senyap je. So, saya tengah marah masa tu. Kalau saya sedih ke apa ke, saya akan simpan dulu sampai kat tempat lain pun saya nangis. Macam tu. So, saya ni jenis macam macam pendam lah. Tapi tak tahulah apa ni. Pada orang kata saya sombong semua. Saya tak kisah semua tu. Pada orang tak rasa apa yang saya rasa. Itulah tentang diri saya. So, saya nak masuk ni. Sebab saya nak bukti kat orang lain, saya mampu buat. Biar orang lain kata apa kat saya tak kisah pun. Itulah tentang diri saya. Assalamualaikum. Awak ni siapa eh? Comel lah awak. Niha, saya ni nak cakap sesuatu kat awak sebenarnya. Saya rasa kan awak ni kan macam saya tengok lah kat mana eh. Awak macam artis lah sebenarnya. Patutlah awak comel. Tak bisa tahu awak ni artis ke apa. Awak pakai minyak wangi apa eh? Awak wangi lah. Saya pun pakai minyak wangi juga. Awak tergoda kat saya. Alah, awak yang macam tu. Saya cakap apa kat awak eh? Dah awak yang comel, saya macam takut lah pula tengok awak ni. Awak dah jumpa friend ke? Alah, sombongnya awak ni. Tak apalah, biarlah awak semua sombong lah. Tak apa, saya tak kisah. Nanti awak mesti tunggu dekat sayinya. Kalau dia tak terima aku tak berhak wah. Kau jangan nangis. Kau jangan nangis. Kau sabar. Tak apa. Ni hari dia kan. Tak apa ni hari dia kan. Kau tengok ah. Aku kabar dendam kat engkau. Kau orang pergi kat aku kan. Kau tunggu. Kau kena kau nanti. Kau ambil dia kan. Sabar. Sabar, Im. Sabar, Im. Sabar, Im. Okay. Aku kena buat dia gembira dengan aku. Aku tak nak dia dapat dengan kau lain atau rapat dengan kau lain. Aku akan cuba apa pun. Cuba gambarkan yang depan awak tu Imam Mahmud. Oh, gambarkan yang dia. Dalam dengan dia. Okay, saya gambarkan tu dia lah. So, awak dah nampak dia macam mana awak cakap dengan dia? Baik. Okay. Awak, saya harap awak terima saya dengan seadanya. Saya tahu saya tak sempurna macam orang lain. Saya tahu. Tapi, saya akan sempurnakan awak dan awak boleh sempurnakan saya. Tapi awak janji dengan saya, awak kena jujur dengan saya. Awak janji dengan saya sebab apa? Saya dah tak ada siapa-siapa dah. Awak seorang je yang jantung hati saya. Tapi tolong jujur dengan saya. Saya tak nak lelaki lain rapat dengan awak. Awak setialah dengan saya sampai hujung nyawa. Dah tu je.